Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, itu hari Jumat tanggal 3 bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kitab At-Tauhid Alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Ibni Sulaiman Ibni Ali An-Najdi At-Tamimi, imam besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-imamu rahimahullah wa qawlihi ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, al-ayah. Waqadha rabbuka, dan Rabbmu telah mewajibkan, alla ta'budu, janganlah kalian menyembah, janganlah kalian beribadah, illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya semata. Wabil walidaini ihsana, dan Rabbmu telah mewajibkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-Ayah, Surat Al-Isra ayat 23. Surat Al-Isra pada ayat ini dan ayat-ayat setelahnya disebutkan tentang 18 kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, dan pada ayat tersebut Allah mengawali dengan wajibnya tauhid. Ini menunjukkan bahwasannya tauhid adalah awwalu wajib. Tauhid yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan meninggalkan kesyirikan adalah kewajiban yang paling pertama.
dan kewajiban yang paling utama. Maka hendaknya kita senantiasa memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang masalah at-tauhid. Li'annahu a'zamul wajib alladhi awjaballahu ala ibadih. Karena tauhid adalah kewajiban yang paling agung yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Wa qawlihi ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Al-ayah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha, dan beribadalah, hanya dan beribadalah kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Surat An-Nisa ayat 36. Pada ayat yang mulia ini dan ayat-ayat setelahnya yang disebut oleh para ulama al-ayah ayatul huquqi al-asyarah, ayat yang menjelaskan 10 hak-hak yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Di surat An-Nisa ayat 36 dan setelahnya disebut ayatul huquqil asyarah, ayat 10 kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. A'zamul huquq huwa at-tauhid, dan hak yang paling agung yang Allah wajibkan kepada hambanya adalah tauhid. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadalah kepada Allah, dan janganlah mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Al-ibadah adalah at-tadhallul. Al-ibadah adalah at-tadhallul ma'a kamalil khawfi wal mahabbah ta'diman lillahi ta'ala. Ibadah adalah at-tadhallul, menghinakan diri, menghinakan diri disertai dengan rasa takut yang sempurna, dan juga disertai rasa cinta yang sempurna. Ta'ziman lillahi ta'ala, untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ibadah. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah di dalam tafsir surat Al-Fatihah tentang makna al-ibadah, ibaratun amma yajma'u kamal al-khudu' wa kamal al-khawf wal mahabbah ta'ziman lillahi ta'ala. Ibadah adalah ungkapan yang menjelaskan sempurnanya al-khudu', menghinakan diri, disertai dengan rasa takut yang sempurna, dan juga rasa cinta yang sempurna. Ta'ziman lillahi ta'ala, di dalam mengagungkan Allah
subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, wa'budullaha, dan beribadalah kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syirik adalah sarful ibadah li ghairillah. Syirik adalah menyerahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna syirik adalah sarful ibadah li ghairillahi ta'ala, mengarahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara makna syirik adalah ja'lu an-niddi lillahi ta'ala. Di antara makna syirik adalah menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada berapa tadi pengertian syirik? Yang pertama apa tadi? Sarful ibadah li ghairillah, menyerahkan ibadah, memberikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah syirik. Kemudian di antara makna syirik adalah ja'lu an-niddi lillahi ta'ala, menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Itulah makna syirik. Kemudian di antara makna syirik adalah taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Makna syirik adalah menyamakan Allah, menyamakan makhluk dengan Allah, menyamakan makhluk dengan Allah di dalam hal yang khusus bagi Allah. Saya ulangi lagi, pengertian syirik adalah menyamakan makhluk dengan Allah. Taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah, menyamakan makhluk dengan Allah di dalam hal yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara pengertian syirik yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ajma'in. Kemudian al-imam rahimahullah berkata, wa qawli, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surat al-an'am ayat 151 dan 153. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan kesyirikan, Bang Jainuri? Silakan. Yaitu mengarahkan ibadah kepada selain Allah. Iya. Pintar Bang Jainuri, 100. Silakan, Bang Putra. Satu lagi. Pembuatan dengan ibadah kepada selain Allah. Hah? Membuat tandingan kepada selain Allah. Maksudnya gimana?
membuat tandingan, iya, membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syirik. Syirik adalah membuat atau menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dimaksud dengan syirik, Bang Farhad? Silakan. Sudah tadi. Menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal yang khusus. Iya. Menyamakan makhluk dengan Allah di dalam hal yang khusus bagi Allah. Dan yang khusus bagi Allah diantaranya adalah al-ibadah. Maka siapa yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan perbuatan syirik. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-imamu rahimahullah wa qawlihi ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakan, ta'alau, kemarilah, aku akan membacakan apa saja yang diharamkan Rabb kalian atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberi rezeki kepada kalian dan kamilah yang memberi rezeki kepada anak-anak kalian. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan janganlah kalian mendekati perbuatan keji, perzinaan yang nampak ataupun yang batin. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, illa bilhaq, kecuali dengan cara yang hak. Dzalikum wassakum bihi la'allakum taqilun, itulah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian berakal. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablughu ashuddah, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Hatta yablugha ashuddah, sampai apabila anak yatim telah dewasa dan telah mengerti tentang harta, serahkan harta kepada mereka. Wa auful kaila wal mizana bil qist, dan sempurnakan takaran dan timbangan dengan cara yang adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebani jiwa kecuali dengan kesanggupannya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan apabila kalian berkata tentang sesuatu, maka berlaku adillah apabila kalian menghukumi sesuatu
permasalahan, maka berlaku adillah walaupun kepada kerabat dekat. Wa bi ahdillahi aufu, dan janji Allah, perjanjian dengan Allah, tunaikanlah. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tadzakkarun, demikianlah wasiat Allah kepada kalian agar kalian menjadi orang yang selalu mengingat. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan sesungguhnya jalan ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang pendek lagi banyak, sehingga kalian bercerai-berai dari jalan yang lurus. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah wasiat Allah kepada kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Qala Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamu falyaqra qawlahu ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman al-ayah. Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, maka bacalah ayat tadi, surat Al-An'am ayat 151 sampai dengan ayat 153. Itulah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mewasiatkan dengan Al-Qur'an. Dan wasiat yang paling agung adalah wasiat tentang tauhid. Demikian, apabila seseorang itu mengagungkan tauhid, maka yang selalu dibicarakan, yang selalu dipikirkan, yang selalu diperhatikan adalah bagaimana memperbaiki tauhid, bagaimana menyempurnakan tauhid, bagaimana tahqiqut tauhid. Kebanyakan manusia, bahkan kebanyakan kaum muslimin, wasiat kepada anaknya supaya wasiat rukun terhadap saudara-saudaranya, perbuat baik, saling mengerti antara satu dan yang lain. Ini wasiat umum. Semua orang tua pasti menginginkan anaknya rukun, saling mengerti, saling memperhatikan antara satu dan yang lain. Ini orang tua umumnya wasiat seperti itu. Namun perhatikanlah wasiat para nabi dan para rasul. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang wasiatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula wasiat yang disebutkan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Allah taala berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan Ibrahim serta Ya'qub alaihissalam berwasiat kepada anaknya. Wasiat apa? Supaya rajin bekerja, supaya ini dan itu, supaya melanjutkan warisan orang tuanya, dan seterusnya. Nabi Ibrahim tidak berwasiat demikian.
wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya. Demikian pula Ya'qub alaihissalam berwasiat, innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku yang tercinta, sesungguhnya Allah telah memilihkan kalian agama yang lurus, yaitu agama Islam. Agama Islam yang dasarnya adalah tauhid, ibadah kepada Allah semata. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka wahai anak-anakku, janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, keadaan berserah diri kepada Allah, yaitu dalam keadaan bertauhid. Lalu Allah Ta'ala berfirman, ayat yang agung, am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Maka wahai orang tua, jangan khawatirkan dunia anakmu, khawatirkan agama mereka, khawatirkan tauhid mereka. Nabi Ya'qub alaihissalam berwasiat tentang kalimat yang agung, wasiat tauhid, padahal anak-anaknya ketika itu adalah anak-anak yang mulia. Di antaranya yang paling mulia adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam tetap diwasiati tentang wasiat tauhid. Maka Allah Ta'ala berfirman, am kuntum syuhada, ataukah kalian, ataukah tidakkah kalian menyaksikan id hadara Ya'qub al-maut, ketika Ya'qub alaihissalam dalam keadaan sakaratul maut, mendekati kematian. Id qala libanihi, ketika Ya'qub alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, lihat wasiatnya Nabi Ya'qub dalam keadaan sakaratul maut, tidak seperti wasiat mayoritas orang tua pada hari ini. Wasiat rukun, wasiat ini, wasiat itu baik, tapi mana tauhid, mana ibadah yang diwasiatkan kepada anaknya, mana ibadah yang diperhatikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Maka wasiatkan tauhid, wasiat yang paling agung. Orang apabila mengagungkan sesuatu selalu menyebutnya. Apabila yang diagungkan dunia, maka wasiat orang tua kepada anaknya tidak luput dari wasiat dunia. Apabila yang diagungkan oleh orang tua adalah harta, yang diwasiatkan melulu masalah harta dan seterusnya. Karena apa? Karena tauhid itu tidak agung, tidak sesuatu yang agung di dalam hati mereka. Namun orang yang hatinya mengagungkan tauhid, bagaimana dia menyempurnakan tauhid? Dia mengikuti petunjuk para nabi dan para rasul. Manusia yang paling sempurna tauhidnya, selalu mewasiatkan tauhid, bahkan wasiat tauhid dari nabi kepada nabi, dari Nabi Ya'qub alaihissalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya. Ittala libanihi, ingatlah Ya'qub alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, setelah meninggalku nanti kalian menyembah siapa? Allahu Akbar. Ini wasiat, wasiat yang agung. Ini adalah wasiat yang paling sempurna, paling mulia. Di antara kita ini menganggap wasiat ini biasa. Apanya yang agung? Karena
tauhid tidak diagungkan. Maka Allah Ta'ala berfirman tentang mayoritas manusia, wa idza dzukirallahu wahda isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah. Apabila disebutkan tentang Allah saja, isma'azzat, sesak orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Wa idza dzukirul ladina min duni, apabila disebutkan selain tauhid, idahum yastabsyirun, tiba-tiba mereka bergembira. Demikian ketika disebutkan ayat-ayat tauhid, wasiat tauhid, ini wasiat yang paling agung, hendaklah dihayati, direnungkan, diwasiatkan, diulang-ulang terus. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Karena demikianlah wasiat para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasiatnya yang terakhir adalah wasiat tauhid. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir, bacalah ayat ini. Kembali kepada Nabi Ya'qub alaihi salam, berwasiat kepada anaknya, kepada anak-anaknya, putra-putranya tentang wasiat tauhid. Ma ta'buduna min ba'di, id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, dalam keadaan sakaratul maut, dak wasiat, wahai anakku, warisannya ini bagilah dengan adil, yang rukun dengan adik-adikmu. Nek ono wong tuwa rukun, nek ono wong tuwa dak rukun. Syahadah wasiat, wasiat yang baik. Tapi dalam keadaan sakaratul maut, tidak ada yang paling agung daripada wasiat tauhid. Ma ta'buduna min ba'di. Maka putra-putranya berkata, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidah wa nahnu lahu muslimun. Maka putra-putranya berkata, kami menyembah sesembahanmu, kami menyembah sembahan yang disembah oleh nenek moyang kami, yaitu disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. Sembahan yang disembah Nabi Ismail dan juga disembah Nabi Ishaq, ilahan wahidah, sesembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala semata. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya kami berserah diri, kami mentauhidkan, kami beribadah hanya kepadanya semata. Maka Allah berfirman, tilka ummah, itulah umat, laha ma kasabat, mereka mendapatkan pahala dari apa yang mereka perbuat. Walakum ma kasabtum, dan kalian mendapatkan pahala dari apa yang kalian perbuat. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Demikianlah mereka para nabi dan para rasul mendapatkan kedudukan yang paling mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena perhatian mereka yang terbesar adalah perhatian tentang tauhid. Kesibukan mereka yang paling sibuk adalah sibuk tauhid. Bagaimana menyempurnakan tauhid? Bagaimana mendakwakan tauhid? Lailan wa nahara, sirran wa jihara, siang hari dan malam hari, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, sampai di hari yang terakhir dari kehidupan mereka di dunia ini, sebelum ajal datang menjemput, mereka menyempatkan diri untuk mewasiatkan wasiat yang paling agung, yaitu wasiat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam rahimahullah berkata, wa an Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhu qala, kuntu radifan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas
keledai. Faqala li, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Mu'adu, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'ad, apakah kamu mengetahui apakah hak Allah kepada hamba-hambanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'alallah? Dan apakah hak hamba kepada Allah? Qultu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah kepada hamba-hambanya adalah agar mereka beribadah kepada Allah saja, wala yusyriku bihi syai'a, dan janganlah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak seorang hamba kepada Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, janganlah Allah menyiksa seorang hamba yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Qultu, Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, ya Rasulullah, apakah dibolehkan bagiku mengkabarkan gembira kepada para sahabat tentang hadis ini? Qala la tubashirhum fayattaqilu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tubashirhum, jangan kabarkan kepada mereka supaya mereka tidak menyandarkan hadis ini saja. Akhrajahu fi sahihain. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Qala al-Imam rahimahullah, Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah berkata, fihi masail, dari pembahasan yang telah disebutkan terdapat beberapa permasalahan. Al-ula, yang pertama, al-hikmatu fi khalqil jinni wal insan wal ins. Hikmah diciptakannya jin dan manusia. Bang Asad, apa hikmah diciptakannya jin dan manusia? Iya, diciptakannya manusia, jin dan manusia, hikmahnya adalah supaya mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Athaniyata, kemudian selanjutnya, annal ibadata hiya tauhid li'annal khusumata fih, bahwasanya ibadah adalah tauhid. Ibadah yang disebut ibadah adalah tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan tidak mengarahkan ibadah kepada selain Allah, itu tauhid. Demikian pula Islam, al-islamu huwa tauhid wa tauhidu huwa al-islam. Islam yang dimaksud berserah diri adalah Islam tauhid, Islam yang ibadah hanya kepada Allah, dan Islam yang tidak beribadah kepada selain Allah, meninggalkan kesyirikan. Itu yang disebut Islam. Adapun Islam hanya identitas, identitasnya Muslim, namun tidak meninggalkan kesyirikan, maka itu bukanlah Islam yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam berkata, annal ibadata hiya tauhid li'annal khusumata fihi, karena permusuhan di dalam masalah tauhid ini. Jadi siapa yang mengajak mendakwakan kepada manusia permasalahan tauhid ini, mereka dimusuhi. Karena manusia tidak ridho, diajak berdoa kepada selain Allah saja tidak mau mereka. Mereka maunya berdoa kepada Allah, berdoa kepada para wali, berdoa kepada para nabi dan yang lainnya. Jadi mereka memusuhi dakwah tauhid.
Dan pun mengajak manusia kepada akhlak mulia, tidak ada yang memusuhi. Al-khusumata fihi. Jadi siapa yang mengajak manusia untuk menegakkan tauhid, untuk meninggalkan kesyirikan, mereka akan dimusuhi. Berikutnya, Al-Imam rahimahullah berkata, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillaha. Fa fihi makna qawlihi wala antum abiduna ma a'bud. Beliau berkata, siapa yang tidak mendatangkan tauhid, siapa yang tidak membawa tauhid, berarti dia tidak beribadah kepada Allah. Artinya siapa yang beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah, berkorban kepada Allah, menyembelih korban kepada selain Allah juga, bersumpah menyebut nama Allah, bersumpah menyebut nama selain Allah, atau yang lainnya, tabarruk minta berkah kepada Allah dan minta berkah kepada selain Allah, dan seterusnya. Al-Imam berkata, siapa yang tidak membawa tauhid, yaitu ibadah murni hanya kepada Allah, maka pada hakikatnya dia tidak beribadah kepada Allah. Itulah makna firman Allah, wala antum abiduna ma a'bud. Wahai orang-orang kafir, kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Jadi orang-orang kafir yang menyembah Allah, mereka bukan menyembah Allah. Kenapa? Karena mereka menyembah Allah dan juga mereka menyekutukan Allah. Ibadah yang diterima di sisi Allah adalah ibadah yang dasarnya adalah tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian Al-Imam berkata, al-hikmatu fi irsalir rusul. Hikmah diutusnya para nabi dan para rasul. Iya, Pak Misran, apa hikmahnya diutus para nabi dan para rasul? Taulah dan apa? Iya, hikmah diutusnya para nabi dan para rasul adalah mendakwakan tauhid. Jadi siapa yang dakwanya, siapa yang menyerukan tauhid, mendakwakan tauhid, beribadah kepada Allah dan memberantas akidah-akidah jahiliyah, maka mereka mengikuti dakwanya para nabi dan para rasul. Namun siapa yang tidak mendakwakan tauhid, siapa yang tidak berani mendakwakan tauhid, tidak memperbaiki akidah kaum muslimin, maka mereka berdakwah kepada diri mereka sendiri. Kemudian Al-Imam rahimahullah berkata, an-narisalata ammat kulla ummah. Risalah, kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyeluruh kepada seluruh umat manusia. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Kemudian beliau berkata, anna dinal anbiya wahid. Agama para nabi dan para rasul adalah satu, yaitu agama tauhid, Islam. Jadi maksud Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah di dalam beribadah hanya kepada Allah saja dan berserah diri kepada Allah untuk tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata, al-mas'alatul kabirah, permasalahan yang besar, anna ibadatallah la tahsulu illa bil kufri bit taghut. Wa fihi makna qawlihi faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Permasalahan yang besar, ibadah kepada Allah tidak mungkin diwujudkan kecuali dengan mengkufuri taghut, yaitu mengkufuri ibadah kepada selain Allah. Ibadah kepada Allah tidak mungkin terwujud kecuali dengan kufur kepada taghut, yaitu kufur kepada semua yang disembah dari selain Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman,
faman yakfur bittaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada tauhid, yaitu kufur kepada semua yang disembah dari selain Allah, dan dia beribadah, beriman kepada Allah, artinya beribadah kepada Allah saja, maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Kemudian beliau berkata, annat taghuta amun fi kulli ma ubida min dunillah, dan taghut itu umum, yaitu semua yang disembah dari selain Allah. Berhala taghut, patung itu taghut, dukun juga taghut, dan manusia yang disembah dari selain Allah, mereka ridho taghut, dan imamnya taghut adalah asy-syaitan. Maka Umar Ibn Khattab berkata, at-taghutu asy-syaitan. Maka imam berkata, an-taghut amun fi kulli ma ubida min dunillah. Taghut adalah umum, semua yang disembah dari selain Allah. Kemudian al-imam rahimahullah berkata, idhamu sya'ni thalathil al-ayat al-muhkamat fi suratil an'am inda salaf wa fiha ashru masail awwaluha annahi anisyirk. Imam berkata, agungnya tiga ayat al-muhkamat yang ada di dalam surat al-an'am inda salaf. Ayat ini adalah ayat yang agung bagi para ulama salafus salih. Di dalam ayat ini terdapat 10 permasalahan, awwaluha annahi anisyirk. Yang paling pertama adalah larangan berbuat syirik. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang menyempurnakan tauhid, maka di dalam hati kita harus kita benarkan, kita perhatikan bahwasannya perkala yang paling agung adalah tauhid. Larangan yang paling besar adalah larangan berbuat syirik. Kemudian beliau berkata, al-ayatul muhkamat fi suratil Isra wa fiha thamania ashrata mas'alatan. Ayat muhkamat di dalam surat Al-Isra, di dalamnya terdapat 18 permasalahan. Bada Allahu biqaulihi, Allah memulai dengan firman-Nya, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madmuman makhdula. Janganlah kalian menjadikan dari selain Allah sesembahan yang lain, fataq'uda madmuman makhdula, maka kalian akan disiksa dalam keadaan terhina dan terusir dari rahmat Allah. Wa khatamaha biqauli, dan Allah menutup dengan firman-Nya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura, dan janganlah kalian menjadikan selain Allah sesembahan yang lain, lalu kalian akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam maluman madhura, dalam keadaan terhina dan diusir dari rahmat Allah. Wa nabbahana Allahu subhanahu ala idami sya'ni hadhihi al-mas'ala biqauli dalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Dan Allah memerintahkan kita, mengingatkan kepada kita tentang agungnya permasalahan ini dengan firman-Nya, demikianlah yang Allah wahyukan kepadamu dari hikmah. Jadi dakwah yang paling hikmah adalah dakwah tauhid. Dakwah yang paling bijaksana adalah da'watu ila tauhid. Maka Allah berfirman tentang Luqman al-Hakim, walaqad, gimana ayatnya? Atayna Luqmanal hikmah, sungguh kami telah menganugerahkan al-hikmah kepada Luqman al-Hakim. Dan apa yang diwasiatkan kepada Luqman, yang pertama adalah, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Dengan demikian, nasihat yang paling hikmah, wasiat yang paling hikmah, dakwah yang paling hikmah adalah da'watu ila tauhid wa tarki syirik, dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian al-imam berkata,
ayatu suratin nisa allati tusamma ayatal huquqil asyara, ayat yang ada di dalam surat An-Nisa yang disebut ayat hak-hak 10. Bada'ahallahu ta'ala biqauli, Allah memulai dengan firman-Nya, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Allah memulai dengan firman-Nya, beribadahlah kepada Allah dan janganlah mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian Al-Imam rahimahullah berkata, at-tanbihu ala wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda mauti, peringatan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, yaitu wasiat tauhid. Wasiat para nabi dan para rasul adalah wasiat tauhid, karena mereka mengagungkan tauhid. Demikian orang yang ingin menyempurnakan tauhid, mereka akan mengagungkan ayat-ayat tentang tauhid. Kemudian Al-Imam rahimahullah berkata, ma'rifatu haqqillahi alaina, kita harus mengetahui hak Allah kepada kita. Apa hak Allah kepada kita, Pak Ibnu? Hah? Beribadah kepada Allah, itu saja. Iya, hak Allah kepada kita adalah hendaklah kita beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian beliau berkata, ma'rifatu haqqil ibadi alaihi idza addau haqqahu. Kita harus juga mengetahui dari bab ini hak hamba kepada Allah jika mereka memenuhi hak Allah, yaitu Allah tidak menyiksa, tidak memasukkan neraka orang-orang yang menunaikan hak-hak Allah dengan sempurna. Kemudian beliau berkata, anna hadhil mas'alah la ya'rifuha aktsarus sahabah, permasalahan ini tidak diketahui kebanyakan sahabat. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan kepada Mu'ad ibnu Jabal, la tubashirum, jangan sampaikan kepada mereka, fayattakilu, supaya mereka tidak bersandar dengan hadis ini saja, lalu mereka meninggalkan amal-amal, hanya berpatokan dengan tauhid saja, lalu mereka meninggalkan amal. Fihi jawazu kitmanil ilm lil maslahah. Dalam hadis ini, di dalam bab ini terdapat pelajaran, dibolehkan menyembunyikan ilmu untuk maslahat. Jadi dibolehkan menyembunyikan ilmu untuk maslahat. Fihi istihbabu bisyaratil muslim bima yasurru. Kemudian Al-Imam berkata, dianjurkan memberi kabar gembira kepada muslim dengan apa yang menggembirakan mereka. Fihi al-khawfu minal ittikal ala sa'ati rahmatillah. Dari bab ini terdapat pelajaran, khawatir bersandar dengan rahmat Allah saja. Jadi hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam beramal. Jadi orang yang patokannya hanya tauhid saja, yang penting bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, lalu dia meremehkan amal, itu adalah orang yang tauhidnya lemah. Orang yang sempurna tauhidnya, dia berusaha untuk berlomba-lomba untuk mengerjakan amal soleh. Kemudian beliau berkata, qaulul mas'ul amma la ya'lam Allahu wa rasuluhu a'lam. Orang yang apabila ditanya tidak tahu, hendaklah menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Apabila beliau sudah meninggal dunia, maka para sahabat ketika ditanya lalu tidak tahu, mereka mengatakan Allahu a'lam. Kemudian Al-Imam berkata, jawazu takhsisi ba'dhin nas bil ilm duna ba'd. Beliau berkata, dibolehkan mengkhususkan suatu kaum dengan ilmu, tidak disampaikan kepada yang lain karena mereka belum sampai.
Jawazu takhsisi ba'dil ilm duna ba'd. Jawazu takhsisi ba'din nas bil ilm duna ba'd. Kemudian beliau berkata, tawadhuhu sallallahu alaihi wasallam li rukubil himar ma'al irdafi alaihi. Dari bab ini terdapat pelajaran keterangan tentang tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau naik keledai dan beliau membonceng Mu'ad di belakangnya. Fihi jawazul irdafi ala dabah, dibolehkan membonceng orang di atas kendaraan. Fihi fadilatu Mu'ad ibni Jabal. Dari bab ini terdapat keterangan keutamaan sahabat Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berkata, idhamu sya'ni hadil mas'alah. Masalah ini adalah masalah yang sangat agung, yaitu a'dhamul masail, permasalahan yang paling agung, yaitu ibadatullah wahda la syarikalah, beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.